Saudara Presiden Joko Widodo menyebut kemungkinan tidak menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung DPR MPR pada 20 Oktober mendatang. Pernyataan soal kemungkinan tak hadir di pelantikan Prabowo Gibran disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta. Jokowi bilang akan pulang ke Solo, Jawa Tengah tanggal 20 Oktober sore hari sambil berkelakar akan tidur terlebih dahulu sesampainya di Solo. Atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak Prabowo enggak, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Bapak akan mendampingi Pak Prabowo, kan? Nanti pada saat pelantikan, Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya, mungkin. Terima kasih, Bapak. Tak lama setelah Presiden Jokowi menyebut kemungkinan tak menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesnek Pratikno buru-buru meluruskan. Pratikno menegaskan Jokowi akan menghadiri pelantikan Prabowo di MPR pada 20 Oktober mendatang karena sudah lama direncanakan. Menurut Pratikno, setelah pelantikan, Jokowi akan mendahului menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan pisah sambut yang nantinya juga akan dihadiri Prabowo. Maju! Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan akan datang di pelantikan. So pasti. Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Dari DPR ke istana yang bareng-bareng dengan Pak Prabowo? Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi Pak, setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul.